Halo guys, selamat sore. Datang lagi di toko Sinar Rinchan Furniture. Nih guys, kita sore-sore ada pengiriman barang untuk ke daerah Subang. Barangnya ada satu set sofa, pakainya sofa Manhattan. Ini sofa yang kualitasnya premium banget, yang pastinya kualitasnya bagus. Bahannya full kulit, warnanya krem nih guys, dari Manhattan. Ini dapat sofanya 321 dudukan ya guys. Nah, ini ada sofa satu set. Terus ada juga meja coffee table-nya, buat meja sofanya bisa, buat meja di teras juga bisa nih. Ada meja bulatnya juga ada ya guys. Sama meja nakas, ini bisa buat rak TV yang mini, bisa juga buat nakas di samping tempat tidur ya guys. Sepatunya kunci ya? Iya. Nah, satu ya. Ini benar kan semua. Nah, ini langsung udah di packing, langsung kita kirim ke alamat yang dituju. Terima kasih untuk Bapak Ibu konsumen yang udah belanja di toko Sinar Rinchan. Jadi kalian yang lagi cari-cari furniture, mulai dari sofa, coffee table, ataupun barang-barang yang lainnya, kalian bisa langsung datang aja ke toko Sinar Rinchan Furniture yang alamatnya ada di Jalan R.E. Martadinata, nomor 53 Purwakarta, atau Jalan Tengah dekat Alun-Alun Purwakarta. Untuk pemesanan, kalian bisa hubungi via WhatsApp ataupun via Messenger. Nah, ini ada juga nih guys, yang pengiriman pakai motor. Ini untuk pengiriman ke daerah Pasawahan, ada kursi manajer sama jemuran stainless ya guys. Ini juga sama, walaupun pakai motor, kita packingnya pastinya safety banget dan sampai di rumah dengan aman ya barang-barangnya. Jadi kalian yang lagi cari-cari furniture, bisa langsung datang aja ke toko Sinar Rinchan Furniture yang alamatnya ada di Jalan R.E. Martadinata nomor 53 Purwakarta, atau Jalan Tengah dekat Alun-Alun Purwakarta. Untuk pemesanan, kalian bisa hubungi via WhatsApp ataupun via Messenger. Bisa bayar di tempat juga atau sistem COD. Dan yang pengen tahu nih, ready stock barangnya apa aja di toko Sinar Rinchan, kalian bisa cek aja Facebook ataupun Instagram kita ya, di Sinar Rinchan Furniture. Jadi jangan sampai ketinggalan promo menarik di toko Sinar Rinchan. Terima kasih.